Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya, Ahmad Gustian. Oke, teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya memunculkan ataupun menampilkan virtual keyboard pada monitor Anda ya. Ini berfungsi untuk laptop ataupun komputer dan untuk Windows ya. Sama saja ini. Di sini saya akan berikan tiga cara bagaimana cara munculkannya. Oke, kita langsung saja ke langkah yang pertama. Baik. Yang pertama, di bagian taskbar kalian cukup klik kanan saja ya, lalu muncul seperti ini. Lalu kalian di bagian show touch keyboard button ini kalian klik. Nah, ya kan, sudah. Jika kita pastikan lagi, di sini nanti akan muncul tanda checklist ya. Di sini ada icon baru touch keyboard ya, kita klik dua kali. Nah, ini keyboard sudah muncul. Lalu untuk tampilan keyboard kita bisa ubah di bagian sini ya, ini ya, tuh kan terubah ya, kalian tinggal sesuaikan dengan keinginan kalian seperti apa ya, sesuai keinginan dan kebutuhan kalian. Oke, langkah selanjutnya ya, langkah kedua, ini caranya sangat mudah. Cukup kalian tekan tombol kombinasi logo Windows itu ya, keyboard di Windows, Windows plus R ya, untuk munculkan run. Lalu kalian klik kan OSK, sudah, kalian enter ya, dan keyboard muncul di sini, sudah. Lalu langkah yang ketiga, kalian cukup di icon search ini ya, icon search. Lalu kalian klik on, nih ya, paling atas sendiri on screen keyboard. Kalian klik dua kali. Oke, dan keyboard sudah muncul ya, sangat mudah sekali caranya. Oke teman-teman, sekian video tutorial dari saya, semoga bisa membantu dan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.